Oke, teman-teman, sekarang kita dari Kuningan ya. Kuningan menuju ke arah Fatmawati ya. Fatmawati, Jalan Antasari, nanti kita jalan alternatif anti macet jam kerja. Sekarang jam 6.40 ya. Jam 06.40. Pagi-pagi jam kerja hari Selasa, kita cari jalan alternatif yang lancar dari Kuningan menuju arah Fatmawati ya, arah Fatmawati sama jalan TB Simatupang. Oke ya, ikutin terus ya teman-teman videonya, ikutin terus ya. Sekarang pagi-pagi hujan, hujannya gerimis. Ini kita di dekat lampu merah Kuningan ya. Kita ngambil yang arah underpass, jangan lewat atas karena kena lampu merah. Ini yang sebelah kiri lewat lampu merah, kita ngambil yang underpass kolong, terus nanti nembus-nembus keluar di Mampang, lampu merah Mampang ya. Ambil ke kiri yang menuju jalur Pancoran Tendean. Kalau ngambil yang lurus itu yang mengarah ke Pasar Minggu. Kita ngambil yang jalur kiri naik ke atas, jadi lampu merah perempatan Mampang. Nah, sekarang ini di depan lampu merah Mampang, kita ngambil yang ke kanan. Posisi lampu merah ini kita ngambil yang ke kanan ya. Jangan ambil yang lurus, kalau yang lurus mengarah ke Pasar Minggu, mengarah ke Buncit. Kita ngambil yang arah ke Mampang, yang arah ke kanan nanti, yang arah ke Tendean ya. Oke, sekarang kita ke kanan ya. Ini kalau lurus tembusnya ke, bisa nembus ke Blok M, bisa ke Wali Kota Jakarta Selatan. Sekarang kita berada di jalan Tendean ya. Gerimis teman-teman, gerimis ya bro. Ini ya jalur yang kita lewatin ini anti macet ke arah Pondok Labu, arah Kepermati. Ini di depan sini kita ke kiri, ini ngambil jalurnya ke kiri ya. Ambil yang ke kiri yang lewat jalan apa ya, nanti ya tembus ke Kemang nanti ya. Ini jalan Bangka, jalan Bangka 1 ya, kita lewat jalur Bangka 1 terus saja sampai mentok, nanti ke kiri tembus-tembusnya nanti ke daerah Kemang. Di depan ini kita ke kiri ya, ngambil yang ke kiri, jalan Bangka Raya. Ini jalan Bangka Raya ya. Terus nanti ini nembusnya ke Kemang. Anti macet jam 7 kurang. Anti macet menuju ke Pondok Labu, yang mau ke Fatmawati,
yang mau ke Antasari sama ke Tbs Simatupang, tol Tbs Simatupang. Ini ngambil lurus terus ya sampai nanti ke McD, McD yang ada di Kemang. Ini sekarang hujan nih, bro. Kita masih berada di jalur Bangkaraya ya, belum nyampe ke perempatan McD yang ada di Kemang. Oke ya teman-teman, ikutin terus videonya ya. Ini ngambil yang lurus terus ya sampai nanti ke perempatan lampu merah McD. Oke, kita ngambil yang lurus ya. Di sini ada pertigaan yang keluar dari Kemcik. Ini kita ngambil yang lurus karena ke kanan Proboden. Kita ngambil yang lurus. Sekarang kita udah sampai di Kemang. Di depan lampu merah McD. Lurus terus lampu merah McD ya. Oke. Ini di kanan ada McD. Kita ngambil yang lurus. Kalau ke kanan itu nembusnya ke Kemcik. Kita ngambil yang Kemang Raya. Nah, nanti di depan ini setelah pom bensin Shell ya, setelah pom bensin Shell nanti ada jalan potongan lewat dalam, lewat Mall Lipo. Nah, posisi di sini kita di depan ini kita ngambil yang ke kanan. Nanti lewat Mall ya. Nah, di sini nih. Kemang, jalan Kemang ya, jalan Kemang berapa ya? Enggak tahu jalan Kemang berapa ini ya. Akses jalur alternatif, jalan potongan arah ke mall ya. Oke, ini anti macet ya. Kita lewatin nanti tembus-tembusnya ke mall. Oke, hati-hati di depan jalannya turunan agak berlobang sedikit. Jalannya kecil. Hujan masih turun, bro, guys. Oke. Kemang Pilep. Sekarang kita udah di samping Mall Kemang sama apartemen ya. Lipo Mall Kemang. Nah, di depan ini bundaran, kita ke kanan. Oke okay, bro, videonya agak goyang-goyang nih. Jalannya di sini apa ya? Pakai konblok dari batu alam, makanya agak goyang-goyang. Sekarang kita berada di Lipo Mall. Ngambil yang lurus bundaran ya, bundaran Mall Kemang. Nah, di depan ini ada jalur dua ya, ada jalur dua.
satu yang ke kiri bisa ke Kemcik, yang ke kiri jalur kiri bisa ke Kemcik. Kita ngambil yang kanan tengah, tembus-tembusnya nanti ke Antasari. Oke, di depan udah kelihatan tuh jalur jalan Antasari ya. Ini ngambil yang ke kiri. Ke kiri kita menuju ke jalan Antasari sampai terus ke Fatmawati sama apa ya, Cipete ya. Bisa nembus Cipete Raya, bisa ke TB Simatupang, tol TB Simatupang. Di sini kita ke kiri. Sekarang kita di jalur jalan Antasari di kolong jembatan layang yang menuju ke Blok M, langsung dari Cipete ya, Cipete terus ke Blok M. Ini kita mengarah ke Cipete ke TB Simatupang sama mengarah ke Fatmawati. Oke bro, ikutin terus videonya ya. Oke, kita udah sampai di lampu merah Cipete ya. Lampu merah Cipete kalau ke kanan tuh Cipete Raya ya. Kalau ke kiri ke Jeruk Purut. Ini di depan pasar, pasar apa ya? Pasar Cipete ya. Lampu merah Cipete ya, pasar Cipete di depannya. Kita ngambil yang lurus ya, kalau ke kiri ke Jeruk Purut, ke kanan ke Cipete Raya. Oke bro, ikutin terus video Pandawa Vlogis ya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan share ya. Kita udah mau sampai di Jalan TB Simatupang. Di depan itu yang mengarah nanti tol mengarah ke Bintaro, BSD ke Tangerang. Oke bro, kita udah sampai ya di jalur TB Simatupang. Kalau mau ke Fatmawati tinggal ngambil jalur yang posisi di tengah ini nih. Ini ngambil yang tengah, jangan yang kanan. Kalau yang kanan masuk tol. Saya mau masuk tol bro, mau ke Andara ya. Kalau ke kiri ke Pasar Minggu. Oke bro ya, Fatmawati, TB Simatupang hanya di depan itu. Ngambil yang ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kanan ke nanti di ke Fatmawati, ke kirinya itu ke Pasar Minggu.
Oke bro ya, kita masuk tol dulu bro, mengarah ke Sawangan bro guys. Oke ya.